1-5 Anda akan terbangun. Eh, dihitung tuh pindah tulut bulunya tuh. Diketek tuh, diketek tulut bulunya pindah. Tulut bulunya diketek. Kenapa? Kenapa? Hah? Goblet kenapa? Cuy. Masih pengen pip. Semakin lelap, santai, semakin lelap. Lihat tatap mata saya, santai. Semakin dalam, Anda lelah banget dan Anda tertidur santai. Cuy, tidur cuy. Ketika Anda tidur, umur Anda akan bangun. Anda berumur 19 tahun. Tadi Anda umurnya 3 tahun ataupun 4 tahun, tidak bisa membaca bahkan dengan nama pun Anda pun lupa. Sekarang Anda umurnya 19 tahun. Ketika umur 19 tahun, sekarang Anda sudah menjadi mahasiswi. Mahasiswi di perguruan tinggi. Cuma sayang banget, ketika Anda bangun, Anda tidak bisa membaca. Anda tidak bisa membaca, bahkan tidak bisa menghitung juga. Karena terobsesi dengan umur Anda di 3 tahun. Dengan hitungan 1-5, Anda akan terbangun. Tidak memiliki nama, karena nama Anda dibawa kabur sama temennya tadi. Terus, kedua, Anda tidak bisa membaca dan Anda juga tidak bisa menghitung seperti mahasiswa-mahasiswa lainnya. 1, 2, 3, 4, 5. Hei, awas ada kontrol pos bensin. Gak ada apa-apa ya? Gak ada apa-apa ya? Santai, Anda masih suhu, cuma sayang banget kagak bisa baca dan tidak bisa menghitung. Anda tidak bisa membaca, bahkan tidak bisa menghitungnya. Anda bisa menghitung? Jari Anda ada berapa? Jari Anda ada berapa? Jalannya berapa? Ah, berapa? Gak tahu. Selamat datang. Nama Anda pun hilang. Nama Anda juga hilang. Anda tidak memiliki nama. Nama Anda dibawa kabur dari teman Anda. Gak ada apa-apa ya? Nama siapa? Ah? Kenalan? Nama siapa? Namanya? Cuy, namanya nggak tahu cuy. Nggak tahu lu kemana? Hah? Gimana namanya? Hah? Lu namanya siapa? Namanya siapa? Hah? Oke, sekarang lupakan nama, lupakan hitungan. Buat Indri, ketika Indri, ini udah punya pacar? Lu punya pacar cuy, lu punya pacar cuy, asli cuy, eng. Cuman sayang banget. Lihat ke atas. Di atas itu ada lampu. Ketika nanti Anda menunduk, sayang banget. Karena di sini, ruangan ini penuh dengan sayuran. Banyak sayuran itu ada ulatnya. Ulatnya sangat gatel banget. Ketika nanti Anda menunduk, ke tubuh Anda, ke baju Anda penuh dengan ulat bulu. Dengan hitungan 1-5, Anda menunduk dan Anda kegatelan karena tubuh Anda penuh dengan ulat bulu. 1, 2, 3, 4, 5.
bulunya banyak banget surut bulunya. Hah? Sekarang Anda merasa gatel banget karena ulat bulu yang Anda tadi lihat, ulat bulu yang sangat gatel banget. 1, 2, 3, 4, 5. Awas, ulat bulunya banyak tuh, gatel banget di tangan tuh. Kenapa, kenapa? Hah? Hah? Gatel? Hah? Di kuping tuh gatel tuh. Gatel di kuping. Di kuping tuh gatel tuh ulat bulunya. Di hidung tuh pindah tuh ulat bulunya tuh. Diketek tuh ulat bulunya pindah. Ulat bulunya diketek. Kenapa? Gatel banget. Kenapa emang belum mandi ya? Udah mandi? Beneran? Hah? Udah mandi belum? Udah. Kok gatel sih? Belum mandi kali? Hah? Gatel banget. Gatel banget itu. Diketek tuh banyak tuh mulut bulunya tuh. di hidung tuh mulut bulunya tuh. Di lidah tuh mulut bulunya di lidah. Di lidah. Mulut bulunya di lidah tuh. Udah. Ah, kenapa? Udah kenapa? Siapa Anda? Lagi masak ya? Buat Indri, lupakan sekarang gatelnya. Indri, Anda bilang tadi Anda tuh belum punya cowok. Kenapa? Suka nyanyi enggak? Hah? Suka lagu apa? Lagu Korea. Apa enggak? Enggak, yang apa lagu apa Korea? Hah? Enggak apa? Sekarang ini ada apa? Itu air mata. Oh, air mata ada enggak? Dri, Anda sekarang dagang? Dagang apa di sini disebutnya? Dagang apa? Iya, pokoknya dagangan di sini ya coy. Sate obok. Buat Andri, Anda senang dengan cowok ataupun artis? Artis apa sih yang Anda senengin itu? Yang ngefan banget? Sokjin. Siapa? Sokjin. Sokjin cewek apa cowok? Cowok. Kalau ada dia di sini, Anda mau apain? Hah? Kalau ada di sini, Anda mau apain? Peluk. Udah peluk. Sorry. Anda mau peluk. Kalau artis cewek, siapa yang Anda fanin? Artis cewek. Siapa? Joy. Siapa? Joy. Anda udah pernah ketemu sama dia belum? Kalau pengen ketemu sama Joy, ada apain? Pengen peluk ya. Lihat ke tangan kanan Anda. Di sana itu ada meja dan ada tembok berwarna hijau. Di belakang Anda tadi ada artis yang Anda sukai, namanya siapa? Joy. Sebelah kiri tangan Anda di belakang itu ada artis yang namanya Joy. Thank you.
Seneng gak? Seneng gak? Seneng gak? Indri seneng banget kan, Dri? Gini, Dri? Indri seneng banget gak ketemu sama ya. Siapa? Joy. Joy ya? Udah-udah lama gak ketemu dia apa baru ini baru ketemu? Baru ketemu. Biasa kalau baru ketemu atau itu tadi dipeluk ya? Ngobrol dong sama dia. Gak bisa, dia Korea. Kenapa? Gak bisa, dia kan orang Korea. Oh, dia orang Korea. Sekarang Joy juga bisa bahasa Indonesia dan kamu bisa bahasa Korea. 1, 2, 3, 4, 5. Seneng banget ya. Cuman saya sini lihat ketika Anda peluk tadi si Joy, sekarang si Joy itu berubah menjadi mantan pacar Anda sendiri. Bukan Joy lagi, tapi mantan Anda. Oh, nggak punya mantan, Joy. Nggak punya mantan. Oke, sekarang lupakan Joy, kamu duduk lagi. Buat Indri. Biasanya kalau sananya pagi-pagi bangun tidur itu enaknya ngapain sih? Enaknya olahraga. Bangun tidur ke kamar mandi paling enak ngapain? Mandi. Sebelum mandi. Buang air kecil. Ya sekarang Anda kebelet banget pengen pipis. Anda kebelet banget pengen pipis sekarang. Kenapa? Saking kebuletnya Anda sampai minta tolong sama teman Anda sendiri. Apa? Kenapa? Hah? Kebulet kenapa? Kencing. Cuy. Masih pengen pipis, cuy. Kalau kebulet banget biasanya itu bagaimana sih rasanya sih? Hah? Nahan. Nah, udah gak ketahanan lagi lu sekarang lu. Kenapa? Hah? Nahan ya. Oke, lupakan pipis sekarang. Oke, santai. Pegang tangan saya, tekan. Tekan yang kenceng. 1, 2, 3. Kelima, dengan tidur Anda yang nyenyak, dengan tidur Anda yang lelap, Anda akan terbangun dengan hitungan sampai 5. Dan Anda akan bangun dengan seseger-segernya, sejuta kali lipat segernya, bahkan lebih. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Namanya siapa namanya? Namanya Indri. Indri lagi ngapain di sini? Hah? Oh, lagi jualan. Cuy, lagi jualan. Ini tadi gua vlog nih. Ada yang negatif nggak? Nggak ada ya, aman ya, aman ya. Siapa Andre? Yang disukain dia siapa Andre? Tadi di vlog nih, boleh nggak gua upload ke video atau ke YouTube saya? Boleh. Boleh. Nama IG-nya apa Andre? Ya Eka Andriani. Ulangin lagi? Ya Eka Andriani. Tuh coy, gua udah kasih nama IG-nya coy, lu DM aja ke dia coy, cuman hati-hati coy, masih sekolah coy. Oke. Selamat ketemu lagi dan selamat jumpa lagi dengan Bayar 72.000 dengan konten-konten berikutnya, konten hipnotis, hipnoterapi, serta hipnosisnya. Gua ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hipnotis TV. Kita akan bertemu dengan konten-konten berikutnya tentang hipnotis, hipnosis, dan hipnoterapinya. Oke, kami dari Bayi Bulu TV mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.